dengan cara menggunakan portable room sauna tanpa menggunakan remote. Ini sudah posisi off, air sudah terisi, sudah dicolok tuh. Kalau kita tidak menggunakan remote, di sini ada tombol tersembunyi, guys. Ya, di sini. Ini tombol tersembunyinya. Ini sensor infrared remote. Ini isinya indikator, lampu indikator. Jika mau mulai menghidupkan portable sauna ini, kita pencet saja ini gearnya. Nah, ini udah posisi on. Jika lampu masih berkedip, belum proses pemasakan ini, guys. Kita tekan lagi tombol gearnya. Untuk memilih speed 1 atau speed 3 atau speed 5. Kebetulan LED 5 sama 1 udah mati. Yang 3 aja masih hidup. Ini sudah mulai proses pemasakan, guys. Air sudah mulai mendidih. Kalau mau memindahkan lagi, tekan aja, guys. Mau pilih speed 3, speed 1, speed 7, speed 5. Sampai air mendidih. Ini air udah mendidih, guys. Jika sudah selesai cara mematikannya, tekan tombol gear ini selama 3 detik. 1, 2, 3. Oke, tekan lagi. Udah, ini udah posisi on, guys. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, guys.